Hi everyone, Syarif Vokalis. Okay, ada orang tanya saya, ada nama banyak kereta Proton yang dia pernah keluar, ada tak yang baik punya? Proton, kereta Malaysia, baik punya. Ada ke? Ada. Jom saya tunjuk 5 kereta Proton yang baik punya dia pernah keluarkan. Okay, first kali kita ada Proton Saga yang first kali dilancarkan pada tahun 1985. Ini adalah first time Malaysia nak masuk dalam industri otomotif tau. So sebelum ni Malaysia tak ada apa-apa pengalaman lain ni. So ini memang first time diorang nak buat kereta, diorang nak pasarkan dekat domestik dan juga antarabangsa. Kita boleh katakan langkah brand mati Proton ni sebagai satu langkah yang berjaya sebab kereta Saga ni juga sepanjang dilancarkan daripada dulu sampai sekarang, dekat 36 tahun lah. Sebanyak lebih 1.2 juta dah terjual. So dah ada kira level-level Myvi lah. Walaupun Myvi kecah cepat sikit kan sebab dia king. Tapi kita bukan cerita pasal king hari ni, kita cerita pasal Proton. Masa dia nak lancarkan kereta Saga ni, dia buat satu pertandingan lah. Siapa yang dapat bagi nama terbaik untuk kereta pertama nasional ni akan dipilih lah sebagai nama kereta tu. And then ada satu pesara tentera ni, dia menang. Okay, dia menang lah nama kereta ni, dia bagi nama Saga kan, sebab biji Saga ni senang nak jumpa kat Malaysia. Dan lagi satu, Saga ni bawa maksud safety, achievement, greatness dan juga ability. Saga kan, kalau kita spell out. So harga dia dalam, masa tu dalam RM17,000, mampu milik lah. And then Saga pertama ni adalah model rebadge daripada Mitsubishi Lancer Fiore yang gunakan engine 1.3 liter Mitsubishi Orion 4G13. Kereta ni biasa je sebenarnya, 73 horsepower, ada 105 Nm torque, atau ada transmission 5 kelajuan manual. So apa yang bagus dengan kereta ni yang kalau standard pun aircon tak dapat? Okay, sebenarnya kereta ni dia bertindak sebagai pembuka jalan untuk semua otomotif, industri otomotif Malaysia. Sebab dia sebagai yang pertama kan, macam kira tikus makmal lah kan, dia yang buka jalan untuk semua. Lepas tu, samping tu dia juga dah lonjakkan nama negara dekat mata dunia. Malaysia, negara kecil dekat Southeast Asia ni yang tengah membangun ni, mampu adapt dengan teknologi sampai nak buat kereta, nak jual kereta sendiri. Power tu. And then bila Malaysia dah berjaya apa venture dekat dalam industri otomotif ni, barulah terbuka sikit mata negara luar tu kan. Ingat negara kita ni anak-anak. Alright, seterusnya kita ada Proton Arena. Proton ni pun Proton yang jarang-jarang tak kita jumpa. Bahkan masa first time saya nampak kereta ni pun dekat kampung saya, time tu dekat Sabah Benam lah, dekat kawasan-kawasan ladang tu kan. Saya nampak kereta ni bawa apa kelapa sawit. Siapa lagi gila sangat pergi modi Wira nak buat pick up ni kan. Time tu lah saya mana tak apa-apa budak lagi kan. Rupanya memang ada kereta ni. Itulah nak cerita betapa rarenya kereta ni kan. Sebab orang-orang biasa tak tahu lah kereta ni kalau tak berapa apa, ikut dengan perkembangan automotif ni. Sebab kat jalan pun tak banyak, so orang tak berapa tahu lah. Rupanya Proton Arena ni adalah percubaan pertama Proton dalam buat satu kereta pickup compact lah, lepas tu untuk dijual secara komersial ataupun global. Okay, Proton Arena ni sebenarnya nak jadikan cerita, Proton ni dia ambil kereta Wira, dia buang bahagian penumpang belakang dua tu kan, dia gantikan dengan cargo bag. Cargo bag ni besar, dalam kapasiti dia dalam 800 liter. Lepas tu dia boleh tampung beban muatan kat belakang sampai 645 kilo berat tu. Lepas tu sebab apa dia boleh tampung berat tu, sebab Proton dia dah wise-wise sikit lah. Dia dah gunakan chassis leather frame untuk bawa lebih berat. Lepas tu dia punya suspension belakang pun dia dah gunakan lift spring, so dia dah boleh handle berat dengan lebih baik lah. Arena ni dia ada 3 varian. Dia ada freestyle, sport deck dengan fastback. So dengan engine 4G15. Engine 4G15 ni dipadankan dengan ni lah, transmission 5 kelajuan manual. So yang padu je pasal Arena ni, dekat Malaysia dia tak famous, tapi kat luar famous. Contohnya dekat UK lah, dekat Australia, Taiwan, Afrika Selatan pun dia pergi juga. Mungkin orang Malaysia ni tak layan pickup pada time tu. Tak pun orang Malaysia memang sejak azali dah main Hilux. Kalau lah orang-orang zaman tu dah into pickup truck ni kan, memang kereta ni akan terjual laku lah. Buktinya pun, kereta ni kalau second hand, harga dia masih lagi tinggi lah. Kadang-kadang sampai RM30,000 juga orang masih nak cari nak beli. Jangan main gila, kereta lama ni. Tapi harga masih cantik. Kalau dekat luar, kereta ni dikenali sebagai ni lah, Proton Jambak. Kalau macam kat Australia kan. Next, kita ada Proton Wira 1.8 EXI Special Edition.
apa yang special sangat pasal ni kan. Sebab macam Wira biasa je. Okay, kalau korang tengok sekali pandang, memang nampak macam Wira biasa yang ada spoiler tinggi je kat belakang kan. Sebenarnya itu adalah kereta sedan sport pertama keluaran Proton. Ha, berdasarkan ni lah, Mitsubishi Lancer. Bodi luaran memang sama dia macam Wira, tapi sebenarnya kereta ni dia guna chassis lain, iaitu C99 yang sama dengan Satria GTI dan juga Proton Putra. Okey, masa ni tahun 1995. Aku baru je lahir tentu. Tapi Proton tak ada tunggu aku dia. Dia terus nak join kejuaraan rally dunia kan, WRC. Tapi in order untuk Proton join WRC, dia kena ada model kereta yang dah dijual, model sama yang nak race ni, kena ada model yang sama dia dah dijual dekat pasaran sebanyak 2,500 unit. So Proton tak ada kita ni. Apa Proton buat? Dia tak duduk diam. Dia terus buat 2,500 kereta Wira ni. Okay, dan dalam 2,500 ni ada dalam 2,450 color Mayoka Black, lagi 50 warna solid white lah, warna putih ataupun version RS. Yang best ni, kereta ni adalah Michael Schumacher certified. Ha, sebab Michael Schumacher pernah try kereta ni. Dan dikabarkan Michael Schumacher dapat lenjan sampai 236 km sejam. Proton lah share cerita ni kan. Aku tak adalah sebelah dia nak tengok kan. Tapi takkan nak tipu kan. Betul lah tu. Okay, kalau daripada segi enjin pula, dekat bawah bonet depan dia, kereta ni dapat enjin 1.8 liter Dodge daripada Mitsubishi lah, yang mampu beri sebanyak 140 PS dan juga 167 Nm torque. Padu tu pada zaman-zaman tu kan, kira macam prestasi tinggi lah juga kereta ni. Okay, sebabkan kereta ni kereta rally, badan dengan chassis kereta ni lebih kukuh lah daripada kereta-kereta Wira yang sebelum ni. So memang dia ada level dia tersendiri lah, sama dengan Wira-Wira lain ni. Lagi satu, kalau korang beli Wira yang special edition ni, korang dapat seat Recaro straight daripada kilang. Korang dapat steering Momo, lepas tu gear knob Momo. Ini barang-barang kayangan ni dulu-dulu ni. Orang-orang dulu ni korang nampak barang-barang ni inzal terus. Okay, kenapa Wira ni sangat special kat Malaysia? Okay, personally pada aku lah, sebab aku ni memang dibesarkan dengan Proton Wira kan. Bapak aku dulu pernah pakai kereta Wira. Okay, dia pernah cakap kat aku masa kecil-kecil dulu kan, okay Angah, kau kira berapa banyak kereta Wira yang kau nampak dekat tengah jalan sekarang. Time tu dekat jalan lurus yang dekat sebelah PWTC tu kan. So terus ke dalam parlimen tu, aku start kira. Okay, sampai simpang nak ke Bangsa tu, okay dah cukup 100. Aku cakap ayah aku, dah cukup 100 ya. Lepas tu bila aku stop kira dia, aku nampak banyak kereta Wira lalu-lalu kan, daripada arah lain lah, daripada simpang ni lah. So kita macam banyak kereta Wira ni. Tu apa aku aku nak cerita kan betapa banyak ni kereta Wira zaman dulu lah kan. Tu bapak aku bawa pun dengan muka yang bangga je. Next, kita ada Satria GTI. Okay, personally ni memang kereta favourite saya lah. Sebab dulu masa zaman sekolah rendah kan, ada seorang parking kereta ni dulu, parking dekat bawah parking bumbung. Tak tahu lah sama ada staff sekolah ke, cikgu ke, kerani ke, tukang kebun ke yang pakai kan. Tapi kereta tu memang cantik lah. Setiap kali saya nak balik sekolah kan, saya akan lalu kat parking tu, saya akan usah tu. Cantik kereta ni. Bukan sebab kereta tempatan ke, kereta national ke apa. Sebab, mungkin sebab reka bentuk lah. Sebab budak-budak kan, macam saya tentu tak tahu apa-apa. Tapi sebab saya tertarik sebab dia punya reka bentuk dia dengan exhaust dua kat belakang untuk petak dia. Cantik lah time tu. Dia memang dapat tangkap apa orang panggil cinta pandang pertama. Usah je dah suka dah. Belum drive lagi. Apa yang specialnya pasal kereta ni? Okay, kereta ni dilancarkan pada tahun 1998 lah, sampai tahun 2005. Time ni Proton kira nak show off lah pada dunia luar. Sebab time ni diorang kaya, sangatlah kaya, sampai mampu beli Lotus kan. So kalau dah beli Lotus, takkan nak beli saja kan. So dia perah sampai habis. So Satria GTI ni dapatlah penalaan terus daripada Lotus. Lepas tu dapat seat Recaro lah, macam-macam. Selain daripada bentuk dia yang cantik, dia punya pemanduan pun jauh lebih baik daripada Satria-Satria yang lain. Dia punya taraf itu sama juga macam Wira tadi, tak sama macam Wira lain. Satria ni pun tak sama macam Satria lain. Masa dilancarkan, harga dia dalam 80 ke 90 ribu lah. So kira macam kereta-kereta high performance yang mampu milik lah keluaran Proton ni. Enjin dia sama je macam enjin Wira Tianggol tadi. Lagi satu, kereta Satria GTI ni, dia masih mahal bukan saja sebab dia ni limited. Okay, memanglah limited tu salah satu sebab dia. Tapi kereta ni memang dah terbukti dah daripada segi dia punya performance, dia punya handling dan macam-macam ni. So, sebab tu harga dia masih lagi tinggi sampai sekarang.
So kalau korang ada kereta ni ataupun korang dah plan nak beli kereta ni, korang kena jaga sikit lah, sebab kereta ni pun antara kereta-kereta yang panas, ramai yang memahat. Okey, seterusnya kereta yang terakhir yang paling baik saya rasa Proton pernah keluarkan adalah Proton Satria Neo R3 Lotus Racing. Kenapa kereta ni yang paling baik? Sebenarnya banyak sebenarnya kenangan manis antara Proton dengan Lotus ni kalau kita nak kira kan. Tapi bagi side pengguna dan pembeli dan peminat je lah. Kalau daripada side company besar tu, Proton dengan Lotus tak tahulah kan. Kau-kau ada gaduh behind the scene kan, lantar kat diorang kan. Tapi untuk kita ni, kita ni beruntung sebab kita dapat rasa Satria Neo R3 Lotus Racing ni. Sebab dalam Malaysia cuma ada 25 unit je yang dijual, sempena dengan 25 tahun Proton, dan juga dia nak celebrate Lotus kembali ke perlumbaan F1. Ada 25 unit je bang. Ini memang level-level collector's item ni. Dah lah dibangunkan dengan division R3 Proton tu. R3 ni bukanlah respect, relax, respond macam 3R kau tengok R3 tu. Tapi ini adalah race, rally dan research. Geng-geng ni lah, geng-geng lumba Proton ni yang buat kereta-kereta prestasi semua ni. Okay, masih dilancarkan. Harga Satria Neo R3 Lotus Racing ni dalam RM115,000. Okay, kereta ni dilengkapi dengan banyak jajan-jajan, memang high performance car lah. Engine ni masih guna 1.6, sama macam yang CPR standardnya. Tapi kereta ni ada beza lah dengan kereta Satria Neo yang biasa. Walaupun engine dia sama, tapi dia dah ditunkan cantik oleh R3 lah. Antara jajan-jajan yang kereta Neo Lotus R3 ni dapat adalah camshaft with adjustable alloy cam. So ada alloy underdrive pulleys, titanium headers, ada tuned exhaust system lah, carbon fiber air intake dengan Canon filter. Banyak. Suspension dia pun, dia guna suspension jenis Ohlins. Ohlins dual valve system lah, DFV. Lepas tu brake dia pula, dia gunakan AP Racing. Okay, kalau AP Racing dengan Ohlins ni, kalau digabungkan, kau nak cari kat luar barang dia, ketuk kepala bang, mahal bang, memang garu-garu kau nak bayar. So kalau dengan harga RM115,000, Proton dah bagi kan kereta ni memang dah built in dengan Ohlins suspension, okay, dengan AP Racing punya ni. Kira memang berbaloi lah dengan RM115,000 je kau boleh dapat benda-benda ni. And lagi satu, R3 ni memang satu model ikonik lah, ikonik Proton lah. Dan bagi saya sendiri, Satria Neo R3 Lotus ni adalah model R3 terbaik daripada Proton lah. Dia dah setkan bahan sangat tinggi untuk model-model Proton R3 lain untuk sepastik lah. Sebab yang model R3 sekarang pun memang mostly kosmetik je, tak ada apa beza dengan yang model-model yang biasa macam Saga R3, Iris R3. Memanglah colour cantik, tapi people, they want more. Rugilah kalau panggil R3 tapi tak ada apa-apa yang special dari segi prestasi kan. Harap-harapnya nanti adalah plan Proton dengan Geely untuk bangunkan satu performance car untuk Proton yang in next future. Siapa tahu? Okay guys, itulah dia 5 kereta Proton yang paling baik saya rasa Proton pernah keluarkan sebelum ni. Tapi kalau korang tak setuju dengan 5 list saya bagi tadi, so korang boleh sharekan dekat bawah apa yang korang rasa 5 kereta Proton yang paling padu, yang paling baik Proton pernah keluarkan dan kenapa. Okay? Dia tak adalah betul dan salah sebab kita ni nak berkongsi pendapat je kan, tak adalah kecam. Mungkin kalau korang rasa Proton Savvy tu Proton yang paling terbaik bagi korang, go on, share kat bawah. Tak ada apa-apa, kita tak akan kecam apa-apa korang punya pendapat sebab kita menerima semua jenis pendapat. Okay, see you next time. Bye.